dirawat sebelum kehilangan. Ya, itulah pelajaran yang saya dapatkan hari ini. Karena sepeda ini saya agak lalai untuk merawatnya, dan akhirnya ban dalamnya rusak karena salah satunya kurang perawatan. Jadi ban dalamnya itu rusak. Memang ban dalamnya ini ban bawaan. Jadi pada saat pembelian sampai dengan sekarang itu belum pernah digantikan bannya. Ya, itulah pelajarannya teman-teman. Jadi sebelum kita kehilangan, kita harus merawat dan menjaganya. Karena semua yang telah diberikan kepada kita itu adalah salah satu amanah, yang dimana pada akhirnya kita akan diminta pertanggungjawaban sekecil apapun itu. Jadi ini kebetulan bengkelnya di dekat rumah. Mungkin rezeki yang sudah diatur oleh Tuhan Allah, ya, masnya yang menurunkan rezeki. Jadi ini padahal itu bocornya hanya sangat sedikit, tetapi dia pas dekat sekali dengan pentil. Pada akhirnya ya harus diganti. Jadi prosesnya cukup singkat, tapi dampaknya tentunya sangat besar, yaitu tertundanya saya olahraga pada hari Minggu. Seharusnya hari Minggu itu saya olahraga bersepeda, tetapi karena sepedanya rusak harus diperbaiki. Dan setelah saya perbaiki, saya memutuskan untuk mencucinya agar dia tetap bersih, sehingga ketika dipakai nanti, walaupun memang harga dari sepeda ini tidak semahal sepeda yang lain, tapi kita harus menyayanginya di berbeda. Maksudnya kita, kalau memang dia memang bagus sepedanya, kita harus sayangi di bagian kebersihan. Artinya kita mencari sesuatu atau menyayangi sesuatu yang memang kita bisa membelinya, itu di bidang kebersihan. Sudah, jadi ini kondisi ketika sudah bersih. Oke, thank you. See you next video. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.